Laparnya. Masak kita jemput je apa? Kami pun nak keluar lagi. Saya yang suka. Saya yang minat berniaga. Saya sangat minat berniaga. Kalau nak belajar mungkin tadi. InsyaAllah, ini semua Allah akan beri saya nanti. Ya, kita akan masak. Okey, so, nombor tiga. Kelakar lah korang-korang. Nombor tiga. Lepas tu, buat review sekali tuan jadi. InsyaAllah, kalau saya saya first. Saya tak tahu. Bila saya nombor saya raya dunia, itu balik nombor satu. Bila saya tingkatkan live saya dalam TikTok, dalam Twitter saya tak tahu motivasi. So, mungkin ada orang akan boleh review dan sebagainya. Itu kurang rezeki, insyaAllah. Tengok macam mana. Kau tak gelap? Kau tak gelap ke? Kau tak gelap? Haa. Kau tak gelap? Weh, jatuh. Okey. So. Nombor 3. Dia kata kan saya nak. Yoah, cuti buat apa dah ni? Keluar jalan ke? Nak keluar juga ni sekejap. Masak ni simple je. Wah, cerita masak lah. Haa, masak biasa-biasa je. Orang? Saya tak tahu cerita. Dia nampak. Dah sering buat two-stack tu. Kemaju dan pakai ni eh. Aku saya nak two-stack tu. Cepat dan maju kita. Okey. Apa saya dapat? Ingat ya, kalau kita nak sesuatu, kita ada bagian apa? Dia harus ganti. Ya, saya cari betul, dia harus ganti ya. Okey, penjual kereta isteri saya. Jadi semasa saya nak dapat kereta sama saya, boleh dah dapat dah loan, dah lepas kapal semua, saya penjual kereta isteri saya dan cari kerjaan full time yang dah, yang mendatangkan hasil dari bakat saya. Ha? Kami kerja tak cuti. Sedihlah hampa. Apa dia kata? Jual kereta isi saya sendiri sebab kerja lama dia pergi baru dia ganti nombor yang baru. Faham tak? Itu cara dia. Dia tak boleh kita pun nak semua. Sekat dia cerita. Kita harus ganti yang baru. Jangan simpan benda yang lama. Jangan simpan benda yang lama. Buat dua-dua jangan ganti. Bini lama boleh simpan tak? Buat dua-dua jangan ganti ya. Haa, jangan ganti you all. Kalau saya tak cadangkan juga, tapi tentu sunnah, of course. Sebab tu ada orang mungkin motivator dan sunnah. Kalau dia tambah, tambah. Tapi kalau tak mampu, dia tambah. Saya, saya ada risau, saya tak mampu tambah saya rasa. Sebab saya tak reti nak adil. Saya adil yang bersatu saja. InsyaAllah. Ya? Kita, Allah, bagi saya orang yang kita tambah. Tambah, jangan buang. Tambah. Tapi nak tambah pun, yang semua puati. Semua happy. Kalau isteri tak nak bagi tambah, jangan tambah. Kalau isteri okey, tambahlah. Tak isteri kalau mampu. Mampu tu jangan dari segi kewangan. Sebab saya penting. Bukan dari segi kewangan. Mampu tu dia dari segi hasil. Dari segi memberi kasih sayang. Kau tak mampu dari segi kaya Aina. Nak Allah boleh bagi kau kaya. Sekejap eh. Tapi isteri tak bagi adil tu, itu dah sampai kita. Tahu? Itu dah bagi kita. Sabar. Kidah yuk. Nak eh? So, pasti nak eh? Okey, nombor tiga. Nah, nombor tiga ni sangat penting dari segi benda tak mudah eh. Nombor tiga ni tak mudah. Tapi you all kena yakin. Macam tu je tu marah suami takut. Okey, nombor tiga ni tak mudah. Tapi you all kena yakin. Yakin. Okey? Dapat nak sampai, dapat kita. Okey? Tulis tiga benda.
Tahir lah. Masa dia halu, hai. Orang kita pandai masak dan melukis. Serius? Serius ke you all? Okay, ada orang nak ambil aku nak jet dengan sendiri. Supaya aku nak tumpah untuk cari. Masak kat sini? Daging goreng kunyit je. So, kita letak. Okay. Carrot. Aku nak beli tanah lot. Matematik. Mesti A pula. Kenapa? Eh, kita tengah buat kerja tak apa. Ada orang cakap. Kalau kita tengah buat kerja tak apa. Tulis saja. Jangan risau apa benda tadi. Tulis saja tiga benda yang saya awak saja. Senang ya, all. Perasan tak kami kalau masak mesti yang dah ada sayur siap-siap dalam ni. Settle. Yuku. Yuku you all. Kacang panjang tak ada. Tak ada kacang panjang pula. Aduh. Kejap eh. Kita nak ubah kamera sekejap eh. Ikut ke mana? Yo, ikut ke mana? Ya, boleh lah. Tak, spesifik tau. Dia kata yang sini nak kereta ni kat rumah. Alah tu, nak kereta apa? Tahu nak apa? Kalau Allah bagi kita lembu, awak syukur tak? Kalau Allah bagi awak rumah kayu, awak syukur tak? Boleh spesifik kat rumah kat mana? Rumah-rumah berapa? Taman-taman apa? Apa yang seram tu? Boleh spesifik. Saya pun nak minum orang yang dulu. Benda spesifik tau. Kalau Allah bagi awak benda tu, dan awak tak cukup, awak dosa tau. Sebab Allah makbul kat orang tu. Betul tak? Allah makbul tak doa kepada Allah bagi awak kita lembu? Doa tak ada makbul tak? Kita kereta juga ke? Kereta juga. Bukan dia nak tak, dia cuma bagi kau pengalaman saya. Eh, awak kena cukup tau. Awak tak cukup. Awak dosa tau. Ya, pecah pula kita punya tu. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, siapa nak dengar? Siapa nak dengar? Saya punya tiga. Yon. Ayam, ayam goreng kunyit je, Yon. Saya nak dengar tiga mutiara saya. Saya tak sempat. Dia dapat depan saya je. Saya nak tengok.
Awak dengar dia tak boleh dengar saya. Ya. Saya nak dengar 30 tahiyah saya. Ini adalah mustahil saya. Kita tak mustahil ke Allah. Ini adalah ini mungkin untuk saya Allah. Tapi mustahil ke saya. Jadi apa yang aku tak tulis, tak mustahil ke saya. Tapi mustahil ke Allah. Betul? Ya, senang. Okey, saya beritahu ya. Ketiga benda saya, ya. Tiga mustahil saya. Senang. Satu-satu. Saya nak jet pribadi untuk saya terbang dalam Malaysia anytime saya perlu atau ingin. Saya nak jet pribadi untuk kereta terbang dalam Malaysia je. Kurang memang ada. Dalam Malaysia saja, anytime. Saya perlu atau ingin. Sebab apa untuk kereta nak terbang tahun ini, kalau saya jet pribadi, tak sampai dalam kereta tahun ini, kita jet pribadi dah ini. Tak payah try. Itu mustahil saya. Saya nak nampak jalan ni. Tak mungkin. Mustahil saya. Betul? Itu mustahil saya. Cetak. Memanglah kalau kita masak memanglah view. Ha ni, cuba kalau aku bubuh beg kuning. Dua orang je tinggal. Tapi pada hari kita nak jual benda yang bermanfaat untuk korang, faham tak? Okey, nombor 2 saya. Saya nak satu istana atau beberapa English mansion di Inggris, the outskirts of London. Okey, saya nak satu mansion di outskirts dia di hujung-hujung mana? Ini adalah mustahil saya. Okay. Nombor 3. Ilet. Cuma saya di projek. Ini saya di projek. Tentang. Projek saya. Nanti jauh ya. Saya nak satu wisma. Nama saya. Di tengah-tengah Kuala Lumpur. Yang berlokasi ingat. Dan setiap tingkat ada 10 pejabat untuk penggunaan orang buat bisnes halal. Ini saya punya mustahil. Faham eh? Faham eh? Saya nak satu wisma, nama saya, di tengah-tengah Kuala Lumpur. Yang menggunakan tingkat dan setiap tingkat ada 10 pejabat untuk penggunaan orang buat bisnes halal. Itu mustahil saya. Faham eh? Mustahil tak? Oh, dia tak boleh saya mustahil lah. So, awak mustahil lah. Mustahil tak keluar. Saya tanya, dulu awak mustahil lah. Apa yang dia minta ni? Cheta! Ayah, apron putih. Cheta jangan kerja pisau. Okey. Untuk kita ni mustahil lah. Baik. Nak nampak jalan nak buat sini. Baik, ya Allah. Saya tak nampak jalan ni. Saya tak nampak jalan dia. Cerita masak air kunyit apa? Betul? Tapi betul lah tuan kata lagi. Untuk saya mustahil, untuk Allah tak langsung mustahil. Jadi saya tak payah risau. Apa kerja saya? Kerja saya berdoa, bilik, tak berdoa. Betul? Bilik, tak berdoa. Dan yakin. Nampak masak lemak tapi macam tak rapat kat rumah ni. Saya akan tersahat. Dengan izin Allah, kalau begini apa yang baik untuk saya, insya Allah akan tercapai. Untuk saya memang mustahil. Untuk Allah, benda ini, benda ini, minta saya rasa lah, benda ini. Memang ya, benda ini macam barang yang kita nak keluar, betul? Jadi barang yang kita nak keluar, kami juga. Itu dia benda ini, kita dah simple. Tapi kalau tak sikit, simple je. Kita masak apa? Kita nak keluar, kita dah sikit juga. Akhirlah. Kita boleh dapatkan saya. Tapi yang ada bagus, kita boleh atau tidak. Kita boleh dapatkan saya.
Ini lagi kita. Okey. Jadi kita kita apa dia? Kulit apa yang kita nak yang terdekat. Kulit apa yang kita nak yang terdekat. Kemudian kulit satu apakah langkah-langkah kita untuk nak sampai. Okey, dan ni dah hampa. Apa yang kecoh? Kemudian apa juga? Kita nak masuk. Kita nak masuk. Kita nak masuk ni kita boleh ayam goreng kunyit dah. Dah siap dah, hamba. Dah settle. Nak angkat. Tapi siapa nak naik, boleh naik. Saya bagi ni, uang. Terima kasih. Dah siap, you all.